Halo, halo, hai sahabat Angkaran Data. Sudah 77 tahun negeri ini berdiri. Selama itu pula, bangsa Indonesia telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Sayangnya, tak semua peristiwa tersebut meninggalkan suka. Beberapa di antaranya menjadi kenangan duka bahkan tragedi paling kelam dalam sejarah tanah air. Tak sedikit dari tragedi-tragedi kelam ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang mengalaminya. Sahabat Angkaran Data, inilah 8 tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia versi Angka dan Data Channel. 8. Letusan Gunung Krakatau 1883. Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung berapi yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada Agustus 1883, gunung ini meletus dengan dahsyat. Letusan Gunung Krakatau kala itu tercatat dalam rekor dunia sebagai letusan terkuat sepanjang sejarah dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index. Letusan ini bahkan terdengar hingga ke Australia dan bahkan ke Sri Lanka. Seketika, dunia berubah menjadi gelap dalam 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Banyak orang kala itu menganggap dunia akan kiamat. Letusan Gunung Krakatau juga menimbulkan tsunami setinggi 36 meter di sekitar Selat Sunda. Lebih dari 36.000 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. Setelah letusan terjadi, suhu bumi mengalami penurunan selama beberapa tahun. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 ini menjadi tragedi alam yang paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. 7. Pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang juga menjadi salah satu negara yang ingin menguasai dunia, termasuk wilayah Nusantara. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto kala itu bergerak sangat cepat menuju selatan Asia, termasuk ke Indonesia. Indonesia yang dikenal kaya akan hasil tambang menjadi salah satu faktor utama kedatangan Jepang untuk menunjang keperluan perang dan memenuhi kebutuhan industri mereka. Pada tahun 1942, Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Jepang lalu bergerak ke Sumatera untuk menduduki Palembang, sehingga membuat mereka makin mudah untuk merebut Pulau Jawa. Selama pendudukan Jepang ini, banyak penduduk Indonesia yang menderita. Bahkan sebanyak 3-4 juta orang di Nusantara kala itu harus kehilangan nyawanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menghapus pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang selama 3 tahun ini tak hanya menjadi bagian dari perjuangan rakyat Indonesia, tapi juga menjadi tragedi paling kelam bagi bangsa ini di masa lalu. 6. Agresi Militer Belanda 1945 sampai 1948. Setelah kemerdekaan dikumandangkan pada tahun 1945, Indonesia saat itu belum merdeka sepenuhnya. Ya, Belanda masih berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Mereka kembali datang ke Indonesia melalui agresi militernya dari tahun 1945 sampai 1948. Dalam agresi militer pertama, Belanda datang menyerang Sumatera dan Jawa. Pada agresi militer kedua, Belanda berkeinginan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Agresi militer Belanda ini mengakibatkan 100.000 orang Indonesia harus kehilangan nyawanya akibat berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Setelah mendapat kecaman internasional dan melalui sidang Dewan Keamanan PBB, Belanda pun akhirnya mengakhiri agresi militernya di Indonesia. Agresi militer Belanda ini menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. 5. G30S PKI 1965. Tragedi G30S PKI tak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Sesuai namanya, peristiwa gerakan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia
untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis seperti Uni Soviet. Sebanyak 7 jenderal TNI Angkatan Darat Indonesia gugur dalam peristiwa kelam ini. Bahkan jumlah anggota PKI atau Partai Komunis Indonesia saat itu sudah lebih dari 3 juta orang, membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Para anggota partai ini berambisi untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Berkat perjuangan keras, partai ini berhasil dihancurkan kala itu dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibat peristiwa ini, sebanyak 500 ribu hingga 3 juta orang Indonesia harus kehilangan nyawanya. 4. Tragedi Kereta Api Bintaro 1987. Usai melalui peristiwa G30S PKI, pada tahun 1987 Indonesia mengalami tragedi kelam, khususnya di dunia transportasi. Tragedi ini dikenal sebagai tragedi Bintaro pertama. Dalam tragedi ini, dua kereta api dari arah yang berlawanan mengalami laka lantas. Peristiwa ini bahkan menjadi musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia, bahkan menyita perhatian dunia. Sebanyak 139 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. Setelah diselidiki, tragedi ini terjadi akibat kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. 3. Tragedi Garuda Indonesia 1997. 10 tahun kemudian, usai tragedi kelam di dunia kereta api, tragedi kelam kembali melanda Indonesia, khususnya di dunia transportasi udara. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-152 tujuan Jakarta-Medan jatuh di desa Buanabar dekat Medan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 234 orang harus kehilangan nyawanya. Peristiwa ini bahkan menjadi tragedi terparah dalam sejarah penerbangan Indonesia hingga saat ini. Saat peristiwa ini terjadi, kota Medan tengah diselimuti asap tebal akibat pembakaran hutan. Hasil penyelidikan menunjukkan jatuhnya pesawat akibat pesawat yang tidak mengikuti perintah ATC yang menyuruh berbelok ke kiri namun malah berbelok ke kanan. Ditambah dengan pesawat yang turun di bawah ketinggian yang ditetapkan 2000 kaki, membuat pesawat mengenai puncak pohon di 1550 kaki. 2. Kerusuhan Mei 1998. Belum lama mengalami tragedi kelam di dunia penerbangan, Indonesia kembali dilanda tragedi kelam pada tahun 1998. Tragedi ini disebut Kerusuhan Mei 1998. Kala itu, terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran di Indonesia, mulai dari 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang harus kehilangan nyawanya hingga kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan ini terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Lebih dari 1.200 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya krisis moneter di Indonesia, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harga bahan pokok naik, dan banyak perusahaan bangkrut. Penjarahan dan demo besar-besaran terjadi di mana-mana, hingga hilangnya kepercayaan negara asing terhadap Indonesia. Bahkan tragedi ini juga mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. 1. Kerusuhan 1999. Pasca kerusuhan Mei 1998, Indonesia mengalami tragedi kelam kembali. Pada tahun 1999, sejumlah daerah di Indonesia dilanda kerusuhan besar-besaran, mulai dari kerusuhan Sambas, kerusuhan Poso, hingga kerusuhan Ambon. Akibat peristiwa ini, hampir 7.000 orang harus kehilangan nyawanya, dan hampir 600.000 orang harus mengungsi. Tragedi kelam ini akhirnya selesai dengan damai melalui sejumlah kesepakatan dialog dan penandatanganan hingga tahun 2002. Sahabat Angka dan Data, itulah 8 tragedi kelam di Indonesia sepanjang sejarah versi Angka dan Data Channel yang dilansir dari berbagai sumber. Tragedi-tragedi kelam ini telah menjadi sejarah. Saat ini,
bangsa kita Indonesia telah bertumbuh menjadi negara yang jauh lebih baik, yaitu semakin makmur, adil, damai, nyaman, aman, dan sejahtera. Peristiwa-peristiwa ini tentunya menjadi pelajaran berharga dan mengingatkan kita untuk mengutamakan persaudaraan dalam semangat Pancasila, terus memperbaiki segala kelemahan di berbagai bidang, dan menatap masa depan bangsa dengan gemilang. Sekian dan terima kasih. Maju terus negeriku, jayalah Indonesia. Halo, halo, hai.